Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab begini. Bapak bilang assalamualaikum. Berdiri sini, maju. Sini, sini. Ini maju, nanti satu-satu sini. Ya. Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sayang. Waalaikumsalam. Ah, jawab nak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nama siapa? Citra. Citra kelas berapa? Kalau setiap pagi sarapan apa tidak sarapan? Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Senang nasi goreng. Pakai apa? Pakai tempe, telur, nasi goreng aja. Oh iya, minumnya air, susu, air putih. Nah, sayang nggak sama orang tua? Sayang. Sayang sekali. Jadi kewajibannya harus baik sama ibu. Kalau disuruh beli ke warung, mau nggak? Mau. Pintar. Mau jadi anak yang soleh? Nurut sama ibu bapak? Iya, pintar. Silakan duduk. Sekarang kesenangan buah-buahnya apa? Pir. Buah pir. Seperti apa buah pir? Jambu pir. Suka dikasih sama siapa? Beli ke pasar. Oh, ke pasar sama siapa? Mama. Oke, sama mama ya. Tentunya pas hari Minggu ya. Kalau pagi makan sekolah, Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Nama siapa? Ya, perkenalkan Nabila. Dari blok mana Nabila? Senin. Blok Senin. Kalau setiap pagi biasanya dibangunin sama siapa? Sendiri apa? Sama mama. Oh, kalau sarapannya? Sama pagi. Uh-huh. Enggak sarapan. Ya, Bapak sarankan sarapan ya. Karena manfaatnya penting sekali bagi kesehatan tubuh, karena di sekolah banyak kegiatan ya, olahraga, kegiatan belajar yang menggunakan banyak perkutu. Nanti biasakan untuk sarapan. Bisa ya? Biasa minumnya, kesenangannya minum apa nih di rumah yang rasa berasa itu? Enggak, air putih aja. Oh, alpukat. Seperti minuman apa tuh? Pop es? Bukan. Oh, di jus ya. Oh, itu sering ya, Mama. Kalau apel suka? Suka juga apel. Oh, sedikit. Bagus ya. Sayang enggak sama orang tua? Sayang sekali. Tiap hari suka memperhatikan ya, diperhatikan orang tua, yaitu bekalnya. Sekarang bekal berapa aja? Untuk jajannya, uang jajannya. Uang jajan, suka dikasih berapa? Kadang 20. 20 ya? Itu sehari habis. Wow. Gimana kalau saran Bapak ini nih? Dari 20.000 kan mungkin ada kegiatan agama sore ya, ke MD gitu ya. Itu bisa enggak uangnya itu nyampe buat sekolah MD? Dibagi diirit gitu ya. Ditabung lah istilahnya. Itu besar loh, untuk SD 20.000. Kalau SMP 20.000. Ini hampir sama. Oke, makasih. Itu adalah anugerah ya, Nabi dikasih jajan. Berarti di sini yang diambil hikmahnya, kita harus pandai-pandai menghemat, yaitu dengan cara menabung. Bisa ya? Nah, kemudian Nabil di rumah berapa saudara? Adik? Kakak dua, adiknya? Bila aja. Oh, Bila aja, di tiga bersaudara. Kira-kira kalau sedang belajar daring di sana, keganggu enggak? Apa di kamar khusus buat ada belajar sendiri? Sudah. Berarti tenang ya belajarnya ya? Iya. Nah, selama daring. Terima kasih ya Nabil. Mudah-mudahan Nabil jadi anak yang pintar dan menjadi kebanggaan ibu dan bapak di sana. Ya. Janji sayang sama orang tua ya? Iya. Betul? Iya. Gimana coba sama pesan sama ibunya? Ibu, Nabil akan silakan bicara.
Gak apa-apa, gak usah malu. Karena itu adalah anak sayang sama orang tua. Bagus lah anak soalnya. Gimana? Ya, sama bapak ikuti ya. Ibu, bapak. Ibu, ayah. Nabi sayang sekali sama ibu dan ayah. Nabi sayang sekali sama ayah. Nabi janji. Nabi janji. Akan selalu. Mendoakan. Mendoakan. Ayah dan. Ayah dan. Mama. Bisa ya? Janji ya? Iya. Nah, terima kasih. Nama siapa? Farid, tinggal sama nenek apa sama ayah dan ibu? Ayah, ibu. Masih ada ayah dan ibu. Sehat semua di rumah? Sehat. Nah, sekarang Nabil dalam keadaan baru sembuh, apa emang sudah sehat? Baru sembuh. Baru sembuh, ya mudah-mudahan Nabil cepat sehat lagi ya, biar dapat mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Setiap pagi sarapan nggak? Sarapan ya, kalau pagi ya. Disediain sama ibu di sana sarapannya. Nah, makan masak apa tuh sarapan, nasi kuning, nasi goreng? Ikan. Sama ikan. Ya semangat ya jawabnya. Tapi sayang nggak sama ibu bapak? Sayang. Sama adik? Punya adik? Hah? Nggak punya adik. Baru Nabil aja, kakak nggak ada? Ah, berarti perempuan. Ya, nanti kalau di rumah bantu-bantu orang tua ya. Misalnya gini, kalau sepatu suka dicuci sama siapa? Sendiri sama ibu. Usahain nih, udah kelas 5 ya. Kelas 5 bisa cuci sendiri. Kaos kaki dan sepatu beres-beres di kamar. Kalau di rumah, kamar tidurnya sama kakak apa sendiri satu kamar? Sendiri. Sendiri. Ada tempat bukunya? Tempat pakaian ada, tempat sepatu, meja belajar ada. Ah, udah komplit. Enak tuh, tidak semua anak memiliki selengkap adek. Ya, nanti ditata, diatur dan sebagainya. Bisa ya? Oke, janji sayang sama ibu, bapak. Terima kasih.